Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa sekali waktu lagi bisa bersama-sama di dalam satu majelis. Jadi kita satu karena Allah silaturahim, ta'aluf, ta'lim, dan kita juga ingin mengikuti langkah-langkah para pendahulu kita, para ulama, amilin, para salaf salih. Mudah-mudahan Allah ridho, Allah angkat derajat kita di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita masih akan membahas tentang surat Al-Baqarah ayat 101 sampai 103. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang ayat tersebut, yang mana di dalamnya diceritakan, membahas, mengajarkan kepada kita tentang bunga-bunga terdahulu dan tentang sihir. Berbeda dengan ayat dulu, kalau pertama kali kita baca di sini, yang kita bahas adalah segi lafal, kita bahas makna secara rinci. Lalu pertemuan selanjutnya kita bahas tentang asbabun nuzul, yang mana setiap ayat turun yaitu ada asbabun nuzul, ada sebab-sebab turun ayat. Lalu kita juga membahas tentang tafsir-tafsir yang menurut lafal itu tafsir. Di situ banyak makna-makna tersirat yang terkandung di dalamnya. Kita tahu bagaimana orang-orang Yahudi bisa menipu. Kita tahu bagaimana Nabi Sulaiman difitnah sebagai ahli sihir. Dan kita tahu Allah itu Maha Bijaksana, Allah mengklarifikasi, Allah menjelaskan bahwa sebetulnya Nabi Sulaiman bukan sihir. Beliau adalah Nabi yang diutus Allah kepada umatnya. Dan demikian juga kepada Nabi Muhammad, beliau adalah Nabi yang membenarkan kepada ajaran-ajaran yang sudah ada, para Nabi-Nabi yang terdahulu yang sudah diutus kepada umatnya, dan membenarkan kepada kitab-kitab yang Allah turunkan. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, insyaallah malam hari ini kita akan membahas tentang hukum-hukum yang berkenaan dengan ayat ini. Karena mulanya seperti itu, setelah kita tahu arti secara harfiah, lalu kita tahu makna-makna yang tersirat, lalu kita juga tahu asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat, maka kita juga akan membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan ayat ini. Ada beberapa poin di dalamnya, yaitu tentang sihir, apakah dia itu secara hakikat berpengaruh ataukah hanya tipuan mata saja. Nah itu nanti ada perbedaan pertama. Lalu bagaimana hukum mempelajarinya, boleh atau tidak boleh, itu juga akan kita bahas nanti. Yang selanjutnya, bagaimana orang yang mempelajarinya, orang yang ahli sihir itu, apakah dia boleh dibunuh atau tidak? Insyaallah mudah-mudahan kita diberikan kelapangan, diberikan kutuh, dan pada malam hari ini kita akan bersama-sama mengkajinya. Dalam kitab ini seperti biasa nanti akan ditampilkan pula perbedaan para ulama, karena seperti yang sudah
kita ketahui, walaupun sumber itu satu, Al-Quran dan Al-Hadis dan yang lain, ijma ulama dan seterusnya, tetapi sebagai ulama mereka dengan ilmunya itu memahami isi-isi Al-Quran, isi-isi hadis, dan mereka memahami dengan sudut pandang yang berbeda. Maka kita tidak heran ketika ada satu ulama berbeda pendapat dengan ulama yang lain. Bahkan itu adalah sebuah rahmat kasih sayang Allah kepada kita. Lalu kita ketika setelah mengetahui perbedaan itu indah, kita insya Allah mudah-mudahan lebih bijaksana dalam menyikapi masalah. Maka ketika kita beramaliyah, kita beribadah, kita tidak terlalu fanatik. Fanatik itu istilahnya apa? Fanatik itu taklid buta. Kita tidak seperti itu. Kita yang sehari-harinya pakai sarung, sehari-harinya kalau subuh yang kudut, kalau salat tarawih yang 20, maka misalkan kita tidak merasa benar sendiri, lalu ketika tahu ada orang lain tidak, itu salah, tidak, karena kita sudah tahu ilmunya. Mudah-mudahan kita bisa seperti itu, kita bisa bijaksana, memahami dan tahu ilmunya. Sebab kalau kita tidak tahu ilmunya juga repot. Itu yang terjadi akhirnya liberal. Liberal itu bebas, terlalu bebas gitu ya Pak. Tanpa dalil bebas aja. Bagaimana punya kalau sholat terus apa? Tidak pakai Al-Quran bahasa Arab, pakai terjemahan misalkan. Boleh. Bagaimana hukumnya apa misalkan yang lain-lain gitu ya, yang berawal dari lain. Kita berlindung dari hal-hal yang seperti itu. Kita tidak liberal, kita juga tidak radikal, tidak keras gitu. Kita langsung masuk ke pembahasan. Seperti biasa, kita awali dengan bacaan surat Al-Fatihah. Niat kita adalah hadiah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat. Kita bertawassul, kita bertabaruk kepada para alim, para ulama yang telah mendahului kita, pada khusus Asy-Syaikh Al-Alim Ali Asy-Syaukani, pengarang kitab Tafsir Ayatul Ahkam. A'udzu billahi min syaitonir rajim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan lagi ayatnya supaya kita lebih mengingat dan mengingat lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum. Musaddiqun lima ma'ahum nabada fariqun minalladzina utul kitab kitabullahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nas as-sihra wa ma unzila 'ala al-malakaini bi Babil Harut wa Marut. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الآيات. صدق الله العظيم.
Walamma ja'a rasulun min indillahi musaddiqan lima ma'ahu, ketika datang seorang utusan yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sisi Allah membenarkan terhadap apa yang ada pada diri mereka. Nabiya fariqum minalladzina utul kitab, kitab Allah. Mereka orang-orang yang telah diberi kitab, yaitu kitab Taurat. Mereka melemparkan kitab Allah di belakang punggung mereka. Ka'annahu la ya'lamun, seakan-akan mereka tidak mengetahui. Wattaba'u ma tatlu syayatin wa 'ala mulki Sulaiman. Dan mereka telah mengikuti apa yang dibacakan syaitan atas kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru. Padahal Nabi Sulaiman tidak kafir. Nabi Sulaiman tidaklah tukang sihir, tetapi syaitanlah yang kafir. Yu'allimuna an-nasa sihra, mereka mengajarkan manusia sihir. Wa ma unzila 'alal malakaini bibabil Harut wa Marut, dan apa-apa yang diturunkan kepada dua malaikat di tanah Babil, yaitu malaikat Harut dan Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Yang mana kedua malaikat itu tidak mengajarkan kepada seorang pun kecuali setelah dia berkata, sesungguhnya kami hanyalah fitnah, maka jangan kamu kufur. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Maka mereka, orang-orang, mempelajari dari dua malaikat tersebut sesuatu yang bisa memisahkan antara seseorang dengan istrinya. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi'idznillah, dan tidaklah berbahaya sihir itu kecuali dengan izin Allah. Wa yata'allamuna ma yadurruhum, dan mereka sebetulnya mempelajari sesuatu yang berbahaya bagi mereka sendiri. Walayan fa'uhum, dan tidak memberikan manfaat. Walakad alimu walaman isyarahu ma'lamu fil akhiratu min khalaqu, dan mereka mengetahui sesungguhnya orang yang menjual agamanya untuk membeli itu, menukarkan imannya dengan ilmu sihir, tidak ada keuntungan sedikit pun di akhirat. Walabi sama syarobihi anfusahu laukan ya'lamu, dan sungguh itu adalah sesuatu yang sangat jelek yang mereka perjualbelikan seandainya mereka mengetahui. Walau annahum amanu wa taqawla masyubatun min indillahi khair, seandainya mereka beriman dan bertakwa, maka pastilah pahala di sisi Allah itu jauh lebih baik. Laukanu ya'lamu, seandainya mereka mengetahui. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung menuju ke pembahasan, yaitu al-ahkamu syariah, hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan ayat ini. Al-hukman awal, halisihri haqiqatun wa ta'zirun bilwati. Apakah untuk sihir ini ada pengaruh secara nyata atau tidak? Apakah kalau orang itu menguasai ilmu sihir, lalu dia mencelakakan korbannya, apakah itu nyata korbannya itu celaka? Misalkan dia ingin membunuh, lalu korbannya mati, apakah seperti itu kejadiannya? Atau hanya ilusi saja, atau hanya sulapan saja? Seperti biasa, ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Ada ulama yang berpendapat, ya memang benar, namanya sihir ya ilmu juga bisa dipelajari, dan ketika dia sudah menguasai, dia bisa mencelakakan orang lain, tentunya dengan izin Allah. Ada ulama yang berpendapat, tidak, itu hanyalah ilmu daya, itu hanya ilusi, hanya tipuan mata, seperti itu. Pada hadza jumhur ulama min ahli sunnah wal jamaah ila anna sihra lahu haqiqatun wa ta'thir. Maka jumhur ulama,
jumhur ulama itu artinya mayoritas ulama, sebagian besar ulama, kebanyakan ulama dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah mengatakan bahwa sihir itu punya hakikatul ta'zir, punya pengaruh yang nyata. Artinya ketika seseorang yang punya ilmu itu mencerahkan orang lain dengan cara membunuh atau yang lain, ya itu terjadi dengan izin Allah, terjadi sebagaimana kita punya pisau, pisau kita iriskan ke kulit, lalu kulitnya itu keluar darah dan sakit, itu adalah takdir, itu adalah pengaruh yang nyata, bukan tipuan. Tentu saja semuanya terjadi atas izin Allah. Ini menurut ulama, sebagian besar ulama ahli sunnah wal jamaah. Wadahabal mu'tazilah wabatu ahli sunnah ila al-nasihro laisalamu hakikoh hirwadiyah. Dan ada pendapat lain, yaitu pendapatnya ulama-ulama mu'tazilah dan sebagian ahli sunnah, bahwa sihir itu tidak ada takzir, tidak ada pengaruh secara hakikat. Sebetulnya tidak ada pengaruh, itu hanyalah tipuan mata, hanyalah ilusi. Jadi sebetulnya tidak ada pengaruh. Wa innama huwa khoda'un wa tamliyah wa tadrib wa annahu min abwabi syu'udah. Sebetulnya itu hanyalah tipuan, hanyalah tamliyah, kamuflase, enggak asli. Wa annahu min babi min abwabi syu'udah. Ini termasuk dalam cakupan syu'udah, sulapan. Jadi ada ulama yang berpendapat seperti ini. Jadi kalau kita lihat orang mati terkena sihir, orang sakit terkena sihir, itu sebetulnya bukan asli, itu hanyalah ya seperti sulapan. Ada orang yang diberi dulu, lalu ternyata bulunya masih bisa terbuat nyata lagi misalkan, itu sulapan. Nah ini yang dikatakan oleh ulama Mu'tazilah dan sebagian kecil ahli sunnah wal jamaah. Bapak ibu, bapak aja ya, bapak hadirin yang berbahagia, kita sekarang sudah sampai pada ahli sunnah dan Mu'tazilah. Jadi ahli sunnah itu adalah ulama yang mengikuti sunnah Rasul dan sunnah para sahabat. Ada juga ulama Mu'tazilah, ajaran Mu'tazilah, yaitu orang-orang yang lebih mengedepankan akal daripada nas Al-Quran dan Al-Hadis. Ada di kalangan orang Muslim, ada cendekiawan Muslim, mereka yang lebih mengagungkan akal daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, Mu'tazilah adalah segolongan Muslimin yang mereka dalam pemikirannya lebih mengutamakan akal, dan Al-Quran Hadis itu sebagai penunjangnya. Nah ini dipelopori oleh Syekh Wasil bin Atha pada zamannya. Dan Mu'tazilah ini sempat menjadi madzhab resmi pada saat dulu. Jadi ajaran Mu'tazilah itu mengatakan Al-Quran itu bukan wahyu Allah, tapi Al-Quran adalah makhluk. Al-Quran itu bukan kalam Allah, tapi makhluk. Karena gak masuk akal. Al-Quran itu makhluk, beda dengan kita Al-Sunnah. Al-Quran itu ya kalam Allah. Mu'tazilah itu menganggap kalau orang besar-besar yang tidak layak masuk neraka, yang tidak bakal masuk neraka. Orang yang soleh, ya bakal masuk surga. Orang yang kafir, musyrik, ya bakal masuk neraka. Nah orang yang besar-besar tapi muslim, bagaimana ini? Ya nanti di akhirat ada tempat di antara surga dan neraka, kata mereka. Itu ada namanya manzilah, bayan manzilatain, ada tempat di antara
surga dan neraka. Ini perbedaan-perbedaan kita dengan mereka yang Mu'tazilah. Kita lanjutkan. Jadi ulama Ahlussunnah mengatakan sihir itu nyata terjadi dengan izin Allah, sedangkan ulama Mu'tazilah dan sebagian kecil Ahlussunnah itu mengatakan tidak, sihir itu hanyalah sulapan, hanyalah tipu daya, tipuan mata. Tentu saja mereka tidak ulama, mereka ketika punya fatwa, punya pendapat, tentu saja dengan didasari oleh dalil Al-Qur'an. Maka di sini disebutkan dalil-dalil mereka, disebutkan landasan hukum mereka. Adilatul Mu'tazilah istadala Mu'tazilah ala an-nasiha laysa lahu haqiqah bi idati adillati mujizuha. Al-awwal qawluhu ta'ala saharu a'yunan nasi wastarhabuhum. Jadi pendapat orang atau ulama yang menyatakan bahwa sihir itu tidak nyata itu adalah surat Al-A'raf ayat 116. Itu menceritakan ketika Nabi Musa berhadapan dengan Raja Fir'aun. Raja Fir'aun dengan tukang-tukang sihirnya lalu menantang Musa, menantang Nabi Musa. Nah, ketika itu Nabi Musa, ya namanya Nabi, maka diwahyukan oleh Allah, diwahyukan Nabi Musa melebarkan tongkatnya dan walhasil tongkat itu berubah menjadi ular dan menelan apa-apa yang dilakukan oleh ahli sihir. Jadi di adatnya itu ketika Nabi Musa ditantang oleh tukang sihir, qala alku falamma alku saharu ayyun nas wastarhabuhum waja'u bi sihrin 'adzim. Nabi Musa menjawab, silakan kalian dahulu. Nah, saat itu ahli sihirnya Nabi, ahli sihirnya Raja Fir'aun itu melemparkan tali, melemparkan tongkat juga. Nah, diterangkan di Al-Qur'an, saharu a'yunan nasi, mereka mensihir penglihatan manusia, melabuhi penglihatan manusia. Sama-sama katanya saharu, tetapi ditafsirkan sebagai mata mereka yang di kelabuhi. Wastarhabuhum, dan menakut-nakuti mereka. Waja'u bisihrin 'adzim, dan datang dengan sihir yang menakjubkan. Lalu selanjutnya, wa auhayna ila Musa an alqi 'asyak, Allah wahyukan pada Nabi Musa, lemparkanlah tongkatmu. Bahwa al-haq wa batalan akan ya'lun, maka menjadi nyatalah kebenaran dan batal sesuatu yang mereka berbuat. Walhasil Nabi Musa selamat dan para ahli sihir itu bertaubat karena mereka emang ahli di bidangnya dan mereka melihat secara penglihatan sendiri yang dilakukan oleh Nabi Musa itu mukjizat. Mereka bisa membedakan antara mukjizat dan sihir. Akhirnya dapat hidayah dan masuk Islam. Ini dalil yang dipakai oleh ulama-ulama Mu'tazilah. Lalu selanjutnya ada lagi, yaitu surat lain, tapi masih menjelaskan tentang Al-A'raf ayat 116. Yuhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Ketika tali-tali dilemparkan, tongkat juga dilemparkan, yuhayyalu ilaihi min sihrihim, dibuat hayalan-hayalan dari sihirnya mereka, seolah-olah annaha tas'a, seolah-olah yang dilemparkan itu bergerak-gerak. Seolah-olah kelihatannya ular. Ini yang dipahami oleh mereka. Walayufiru sahiru haythu ata. Masih surat Thoha ayat 69. Tidaklah akan bahagia orang yang punya ilmu sihir dimanapun mereka datang. Nah, ini hanya membuatkan. Walhasil
Para ulama Mu'tazilah ini mereka berpendapat bahwa sihir itu tidak nyata, hanya tipuan mata, hanyalah ilusi, itu dengan ayat-ayat seperti ini. Dan dengan dalil akli, secara akal, secara pemikiran, itu tidak mungkin. Waqalu lahu qadru sahir ayyam syia ala al-ma'i aw yatiru fil hawa aw yuqalibu turaba ila dhahab ala haqiqah. Seandainya, ini kata mereka, seandainya orang yang ahli sihir itu emang benar, mereka bisa terbang di atas awan, benar itu terjadi, terus bisa berjalan di atas air tanpa basah, tanpa jatuh, tanpa tenggelam, bisa merubah, misalkan merubah tanah, merubah debu menjadi emas, misalkan secara hakikat labah berlapasdik di mu'jizat dan ambiya. Ya, nanti apa bedanya dengan mukjizat? Itu kata mereka. Mirip dong berarti. Nah, padahal gimana cara bedainya? Wa fa'ala sahara wa annahu jami'u min nawatin wahid. Artinya mereka para Mu'tazilah, ulama Mu'tazilah menganggap kalau sihir itu nyata, itu nanti bakal sama dengan mukjizat, tidak bisa dibedakan. Lalu bedanya apa? Itu. Di samping juga pemahaman mereka tentang ayat-ayat di atas. Lalu kita lanjutkan dengan dalil jumhur mayoritas ulama ahli sunnah yang mengatakan bahwa sihir adalah nyata. Wasdatan dan jumhur minyak ulama anna asihro lahu hakikah. Sihir itu punya hakikat, artinya punya pengaruh secara nyata. Walahu ta'sirun, punya pengaruh. Bi'idda bil'adil-adil, nujizwa bimayal. Dengan banyak dalil, diantaranya Qawluhu ta'ala Saharu a'inun nasi was tarhaduhum wajah utisih bin a'udin Al-A'raf 116. Ternyata dalil yang dipakai itu sama apa? Yang dipakai oleh ulama ahli sunnah yang mengatakan sihir itu nyata, itu juga ayat ini. Yang dipakai oleh Mu'tazilah bahwa sihir itu tidak nyata, itu juga ayat ini. Maka seperti itulah ulama dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Bedanya apa? Bedanya adalah penafsiran mereka tentang saharu a'yunan nas. Yang pertama itu dimaknai dengan mensihir penglihatan manusia, mengelabui penglihatan manusia. Itu kan sama saja dengan sulap yang main kartu. Itu sebetulnya pakai trik, dan orang yang dihadapannya itu terkagum-kagum. Nah itu hanya tipuan mata. Itu kata yang pertama. Tapi oleh ulama di sini saharu a'yunan nasi was tarhaquhum wajhu bisihrin 'adzim. Mereka mensihir, benar-benar sihir, dalam artian meminta pertolongan pada kekuatan lain selain yang diridhoi oleh Allah, dan itu benar-benar terjadi. Wastarhaquhum, mereka menakut-nakuti manusia. Wajah bagi sihir na'udzubillah, dan mereka datang dengan sihir yang menakjubkan. Ini yang dipahami oleh ulama ahli sunnah. Ada lagi firman Allah yang berbunyi Fayada'allah malami huma mayufayriku nabihi bainat mar'i wa zawji, yaitu ayat yang sudah kita bahas. Artinya dalam ayat sini saja dikatakan bahwa ketika dua orang malaikat mengajarkan sihir, maka orang-orang belajar darinya sesuatu yang bisa memisahkan antara seseorang dengan istrinya, dengan izin Allah. Berarti ini nyata, itu yang dipahami oleh ahli sunnah. Ada lagi ayat wa ma hum bidurina bihi min ahadin illa bi idznillah. Kata-kata tidaklah mereka memberikan bahaya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Berarti sesuatu itu nyata, seperti pisau, tidaklah pisau ini memberikan bahaya kecuali dengan izin Allah. Berarti ketika pisau melukai pun itu nyata, sama dengan sihir ketika melukai orang lain. Walaupun dua-duanya sama dengan izin Allah, tetapi
efek yang ditimbulkan adalah nyata. Itu menurut ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah. Lalu bagaimana kita menyikapi perbedaan ini? Ya, kita kembali kepada Allah dan Rasulnya. Kita katakan al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Yang benar ya hakikatnya Allah yang tahu, maka tidaklah usah kamu ragu. Artinya perkataan hak, kebenaran mutlak itu hanya Allah yang tahu. Manusia, mereka silakan berijtihad, silakan menafsiri Al-Quran dengan ilmu yang ada. Tetapi diingat bahwa apa yang mereka fatwakan, apa yang kita anut, apa yang kita ikuti dan kita berpendapat, misalkan itu adalah as-shawab, artinya ya kebenaran. Al-haq artinya kebenaran, as-shawab juga kebenaran, tetapi beda. Kalau al-haq adalah kebenaran mutlak, itu mutlak milik Allah. Kita tidak bisa mengklaim bahwa saya benar dan dia salah, karena ada potensi kita salah, namanya manusia. Ashab itu dari kata ashaba yusibu, artinya sesuatu yang mengenai. Kalau hadirin lihat lomba panah atau lomba tembakan, itu kan ada lingkaran, Pak. Lingkaran di tengahnya adalah titik. Ketika saya melemparkan panah sampai ke titik itu, maka kita telah mengenai ashab, kita betul. Tetapi kita tidak pernah mencapai tingkatan al-haq, betul benar secara mutlak, karena al-haq itu hanyalah milik Allah. Maka kita tetap kita yakini apa yang kita yakini tanpa kita merendahkan apa yang mereka yakini. Ini adalah pendapat para ulama tentang sihir, yang Ahlu Sunnah mengatakan ini punya taksir, punya hakikat, punya efek secara nyata. Yang satu mengatakan tidak, ini hanyalah ilusi, hanyalah ribuan mata. Dan kita juga sudah mengetahui dalil-dalilnya, apa yang mereka pahami dari ayat-ayat tersebut. Kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Hal baru ta'allum sihir wa ta'limuhu. Apakah boleh belajar sihir dan mengajarkannya? Ini dibahas di kitab ini. Padahal kalau kita mikir sesaat, ya kebolehlah, masa boleh diajarkan dan itu. Tetapi tetap, karena ini adalah sifatnya ilmiah, maka kita tetap harus tahu pembahasannya. Apakah boleh mempelajarinya? Apakah tidak? Kalau kita jawab tidak boleh, ya harus tahu dong kenapa tidak boleh. Kalau kita jawab boleh, ya kita juga harus tahu kenapa boleh. Misalkan seperti itu. Zahabat ba'dul ulama ila anna ta'allum as-sihri mubahun bidalil ta'limi malaika as-sihra lin-nasi kama hakahu al-Qur'anul Karim anhu. Ada sebagian ulama, sebagian kecil ulama yang mengatakan bahwa belajar sihir itu boleh. Mohon maaf ya Pak, nanti kita jelaskan seterusnya. Belajar sihir itu boleh. Apa dasar mereka? Ta'limul malaika as-sihra. Di ayat ini dijelaskan malaikat Harun dan Marun mengajarkan manusia sesuatu yang bisa menceraikan antara seseorang dan makhluknya, yang lalu disebut dengan sihir. Nah, itu juga boleh. Itu yang mereka pahami. Kama hakahul Qur'an al-Karim, sebagaimana yang diceritakan oleh Al-Qur'an al-Karim, yaitu ayat yang sedang kita bahas. Wa ila hadha ra'yi ya hadha makhluk razi min ulama'i ahli sunnah. Yang berpendapat seperti ini termasuk yaitu mufasir besar Syekh Fakhrul Razi dari kalangan ulama Ahlus Sunnah. Sampai sini dulu. Kita lanjutkan
Wadahaban jumhur ila hormati ta'amun disihri awu ta'amimihi. Mayoritas ulama, sebagian besar ulama, kebanyakannya dari para ulama, khususnya ahli sunnah wal jamaah, itu mengatakan haram, tidak boleh mempelajari sihir. Buat apa sih haram? Di'anna Al-Qur'an Al-Karim qad dzakarahu fi ma'rifatidzam. Nah, Al-Qur'an sendiri menerangkan sihir sebagai sesuatu yang jelek kok di sini. Wa bayyana annahu kafara. Menjelaskan juga kalau sihir itu kafir. Di situ diterangkan bahwa kafara Sulaiman walakinna syayatin kafara. Kata-kata sihir itu ditulis dengan mengucapkan dengan kata-kata kafir. Fakaifa yakunu halalan? Bagaimana itu menjadi halal? Kenapa boleh? Nah, ada dua pendapat yang saling berbeda pendapat. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adzhabun dari kabair al mubikot. Sebagaimana Rasulullah juga menghitung ini sebagai dosa besar yang menghancurkan pahala. Karena fi hadis sahih. Sebagaimana ada dalam hadis sahih. Nabi bersabda, ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah 7 dosa yang menghancurkan amal, yang menghancurkan pahala amal. Qalu wa ma hunna ya Rasulullah? Sahabat tadi bertanya, apa itu wahai Rasul? Beliau menjawab, asyirku billah, yang pertama menyekutukan Allah, wasihru, yang kedua sihir. Hati-hati ini menjadi dosa besar yang merusak amal, kata Nabi. Wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bilhaq. Membunuh manusia tanpa hak. Orang tidak salah apa-apa dibunuh. Walaupun alasannya rebutan bahan misalkan. Walaupun alasannya berkelahi. Tapi itu tanpa hak. Berbeda kalau emang dia pengedar narkoba misalkan, lalu dijatuhi hukuman mati. Nah, ini namanya hukum dengan hak. Yang disebutkan di sini adalah membunuh manusia tanpa hak. Wa aklu riba, memakan harta riba. Wa aklu malal yatim, memakan harta anak yatim. Wa tawalla yauma zahf, berbalik lari dari medan perang. Itu dosa besar. Orang Islam lagi susah-susah, lagi menghadapi orang musyrik, perang antara hidup menang atau mati kalah, hadis sahih, kok dia malah lari ketakutan. Ini dosa besar. Wa qulul musallat al-mufirat al-mu'minat, termasuk juga menuduh perempuan baik-baik sebagai ahli zina, orang baik-baik yang menjaga kehormatan diri tetapi dituduh zina. Ini juga dosa besar. Di dalam 7 ini salah satu adalah sihir. Nah, maka yang tentu saja mempelajarinya itu haram. Ini menurut jumhurul ulama. Dikatakan lagi menurut Syaikh Al-Alusi, baqila inna ta'allumahu mubah wa ilaihi ma'al imam al-wazi qaila. Nah, ini ada penjelasan. Penjelasan yang diungkapkan oleh Syaikh Al-Alusi. Kenapa ada ulama yang mengatakan boleh? Padahal jelas-jelas ini sesuatu yang jelek. Dikatakan kalau mempelajarinya saja ya boleh. Wa ilaihi ma'al imam al-Razi. Ini juga yang difatwakan oleh Imam Al-Razi. Kalau mempelajarinya boleh, mengamalkannya tidak boleh. Susah darah. Belajarnya itu boleh, tapi mengamalnya tidak boleh. Kalau bagi kita ya tetap enggak usah belajar, kita lihat nambahin juga. Hanya jadi fitnah, kalau sudah tahu kan nanti baiknya diamalkan. Hanyalah fitnah. Tetapi tetap tidak menghilangkan hukum mubah. Ini yang difatwakan oleh mereka. Li'anna li'ilma bidatihi syarifun. Karena yang namanya ilmu, yang namanya pengetahuan, ya semuanya baik, semuanya mulia. Kita ketika belajar mencopet pun
maka sebetulnya itu baik-baik saja sepanjang kita tidak meramkannya. Kita ketika belajar mencuri pun sebetulnya itu baik-baik saja ketika kita tidak mengamalkannya, kan itu logikanya. Ini menurut yang membolehkan, tetapi kita juga mengikuti pendapat yang tidak memperbolehkan. Nah, kalau kita sudah belajar, apakah kita merasa aman? Jangan-jangan kita kepinginnya mengamalkan, sudah susah-susah belajar kok nggak boleh diamalkan, sudah susah-susah pinter tapi nggak boleh diamalkan. Nah, yang kemudian ini dua pendapat ini tetap saja mereka punya dalil masing-masing, punya dasar masing-masing. Tugas kita adalah kita menyikapinya secara bijak, karena sebelum ulama berpendapat tidak dengan halal sunnah, tetapi mereka berpendapat dengan dalil Al-Quran dan hadis yang mereka pahami, tentu saja dengan ilmu yang mereka miliki. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.